Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wa salamu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Para pemirsa TVmu di mana saja berada, segala puji dan ungkapan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salam teriringan selawat kita sampaikan kepada sang reformer umat, sang pencerah peradaban, manusia yang paling jujur lisannya, manusia yang paling luhur akhlaknya, manusia yang paling sakinah dalam membina rumah tangganya, yang tidak ada nabi lagi sesudah beliau, yaitu nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pemirsa yang budiman, ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul siru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah himbauan kepada kita sebagai seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah. Apa kata Allah? "Qul siru fil ard." Adakanlah perjalanan, adakanlah sebuah jalan-jalan di muka bumi. Panzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka di dalam Islam kita mengadakan rihlah, kita mengadakan safar, kita mengadakan travel, jalan-jalan dan seterusnya, itu mubah hukumnya. Namun bisa menjadi haram hukumnya ketika perjalanan kita dalam rangka menuju kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendiskusikan bersama, mengajak kepada para pemirsa sekalian, kita diberikan kesempatan kenikmatan yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini berbunyi, redaksinya mengatakan kun siru fil ard. Adakanlah perjalanan di muka bumi. Jalan-jalannya kita ke pantai biasa, menikmati sejuknya angin pantai, deburan ombak di tepian pantai biasa bagi kita. Kemudian berjalannya kita ke puncak gunung, bagaimana sejuk dinginnya udara di pegunungan, hijaunya pemandangan di puncak gunung biasa bagi kita. Jalan-jalannya kita ke supermarket, ke mall, tempat belanja dan seterusnya, itu biasa sering kita lakukan. Tapi seringkah kita, pernahkah kita, seberapa sering kita mengadakan jalan-jalannya kita ke rumah sakit? Maka ketika kita ingin mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, marilah sesekali kita jalan-jalan ke rumah sakit. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Qul siru fil ard." Adakanlah perjalanan di muka bumi. Maka jalan-jalannya kita ke rumah sakit, ketika ke rumah sakit itu mendatangkan manfaat, mendatangkan sebuah pelajaran yang berharga bagi kita, wajib kita lakukan. Apa yang pertama? Ketika kita berjalan-jalan di rumah sakit, berjalan-jalanlah kita ke sebuah kamar. Di sana ada kamar rawat inap. Di dalamnya terbaring, di dalamnya terbujur para pasien yang menderita berbagai macam penyakit yang beragam, penyakit yang berbeda. Wajah mereka pucat, tubuh mereka lemah, tangan mereka menggunakan infus. Dan kita akan merasakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketika kita menyaksikan di rumah sakit pasien sedang rawat inap. Kita diberikan kesehatan oleh Allah, tubuh yang gagah, badan yang kekar, fisik yang kuat. Makanan lezat, minuman nikmat dapat kita rasakan.
Tapi apa yang dirasakan oleh orang-orang yang sakit di rumah sakit? Mereka berdoa, mereka merengek, mereka mengadu, meminta kepada Allah dengan satu permintaan yang mereka minta kepada Allah. Ya Allah, Allahumma afini fi badani. Ya Allah, kembalikanlah kesehatan, keafiatan kepada badanku. Maka benarlah apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ni'matani magnun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal farj. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Hakim Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'matani magnun, ada dua macam nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia. Yang pertama adalah nikmat sehat. Dan yang kedua, nikmat waktu luang. Coba kita saksikan betapa banyak orang-orang yang sakit, merasakan sakit, Allah uji keimanan mereka dengan sakit yang Allah berikan, doa mereka satu. Mereka ingin merasakan kesehatan mereka seperti sedia kala. Dua, berjalan-jalanlah kita di rumah sakit. Kita ayunkan, kita langkahkan kaki kita ke ruang hemodialisa. Ada apa di sana? Di dalamnya itu banyak pasien yang terbaring. Mereka melakukan pembersihan atas darah mereka. Mereka korban pasien gagal ginjal. Ginjal mereka tak berfungsi dengan baik. Ginjal mereka tak dapat melakukan sirkulasi, filterisasi darah dengan normal, dengan bantuan alat. Coba bayangkan ketika Allah Subhanahu wa taala saat ini memberikan tubuh yang sehat, badan yang gagah kepada kita, darah gratis Allah berikan kepada kita. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini.